Mamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mamba, kita lagi di mana ini? Kita lagi di mana, Samba? Di stasiun. Kita lagi di bukan di stasiun ya, tapi di pinggir jalan. Mau lihat apa? Kereta. Mau lihat kereta api, teman-teman. Nah, ini tempat favoritnya Samba. Sambil nunggu kereta lewat. Nah, ini tempatnya di mana sih, Samba? Di stasiun. Stasiun apa namanya? Stasiun apa? Stasiun Lempuyangan. Stasiun Lempuyangan, teman-teman. Ini kita sambil tunggu keretanya lewat, Samba. Keretanya itu bukan. Tunggu yo, nanti yo jam 5 yo keretanya yo. Itu. Teman-teman. Oh. Nah, anak kecil main tinggil ya, sebenarnya kan nggak boleh ya, coba ya. Kalau main di kereta api kayak gitu ya kan. Kan itu nggak lewat. Apanya yang nggak lewat? Itu kan diawasin. Itu diawasi itu. Ya tapi tetap yo diawasi, sebenarnya nggak boleh yo. Aku nggak setuju kok kalau main-main di kereta api. Emang kamu setuju? Iya. Gak setuju aku. Jalannya bisa panjang kayak gitu ya, teman-teman. Oi. Oh iya, kamu mau panggil Tante Bupa kan? Biasanya kan sama Tante Bupa di sini kan? Tante Bupa. Oh, Tante Bupa emang di mana? Itu sudah ada. Cancel aja ya? Sama jadi kebur ya tadi ya? Itu sudah suara tank kan? Nah, iya, bentar lagi itu kalau... Oh, itu jangan ke sana ya, itu ada paku yang dua itu bahaya ya. Di sini aja sama Bapak ya. Senang Mama mau lihat kereta lagi. Mana tadi Tante Tisma? Sesuai di Blura yo. Kan sudah keterima jadi PNS. Nanti ke sini. Jauh yo, Blura sampai sini itu jauh kok. Nanti Tante Biba ke sini. Itu. Itu palang pintunya. Suara apa itu? Palang pintu. Oh, tadi tutup palang pintunya, teman-teman. Itu artinya kereta mau lewat, Samba. Nanti seharusnya anak kereta sudah nggak boleh di situ. Nanti Bibu tutup telinganya biar nggak sampai. Kamu tutup sendiri. Katanya mau lihat kereta, kok malah ditutup telinganya? Aku takut klaksonnya. Klaksonnya? Takut apa kaget? Emang klaksonnya gimana suaranya? Mateng aku. Nah, bawa mau lihat sendiri ah. Samba yang lewat? Sangga Utama. Kok apa? Sangga Utama. Masa sih? Aku pikir kok Sancaka ya? Enggak ya? Kalau Sancaka itu jam berapa sih biasanya lewatnya? 3. Jam 3? Wah, itu. Tadi anak itu juga ditutup telinganya, Samba. Sudah apa kok ditutup telinganya? Itu suaranya klaksonnya.
lonceng kok. Lonceng tadi yo. Tadi yang lonceng. Aku enggak dengar. Wah, ini minumannya udah datang sama. Oh. Tawar gi? Nggih, tawar. Tapi sambil minum. Jagong sambil minum. Ini. Kok ini kok sedotannya beo? Ini minuman orang tua ya, kayak gini teman-teman, jahe hangat ya. Ini teman-teman sambil minum jahe ya. Biasanya itu ya sampai itu kalau siap weekend itu selalu ngajak tante tiba kereta, terus kalau nggak di stasiun Tugu ya di stasiun Lempuyangan. Aku mau pilih molen mana itu. Tapi sebenarnya favoritnya Samba itu sebenarnya yang terakhir itu di Tugu yang ada kayak museum kereta itu apa nih? Si restoran nih. Apa jenenge ya lali? Nah, itu karena sangat dekat sekali dengan keraton. Bukan keraton ya, dekat sekali dengan kereta. Rel yang terus sama tempat duduknya, ada tempat duduk bekas tempat duduk loko, kereta. Loko resto atau apa gitu Samba. Nah, tapi di sini juga nggak kalah asiknya tempatnya. Ini tempatnya sederhana, terus bisa pesen minuman, makanan sambil nonton kereta. Wah, itu wis tempat healing paling jos ya untuk Samba ya. Bapaknya juga karena bisa pesen mie goreng di sini. Aku mau mie goreng. Mau mie goreng aku. Nanti sedikit aja ya, mau sedikit aja. Enggak mau sedikit. Ya sama bapak nanti. Sedikitnya mau banyak. Oke teman-teman. Gorengnya. Kita tunggu kereta yang akan lewat. Habis ini keretanya yang lewat apa Samba? Samba, bapak ada pertanyaan. Kenapa di sekitar rel kereta api itu ada batu-batu splitnya, ada batu yang warna hitam itu, ada batu kericaknya, kenapa kira-kira? Kenapa? Tahu nggak? Jawab dulu dong. Nggak tahu. Pengen tahu jawabannya nggak? Nggak. Di luar. Oh, bapak kasih tahu nggak? Jawabannya kenapa? Kenapa? Karena supaya tidak tanahnya tidak gampang kena
erosi atau ambles, atau kalau kena hujan tanahnya bisa gundul, atau juga untuk mengurangi gulma rumput. Nah, nanti kalau terlalu banyak rumput kan juga nggak bagus juga, supaya relnya itu juga tetap berdiri tegak, bukan berdiri, tidur tegak ya teman-teman. Jadi pentingnya batu kericak ya itu di samping kiri dan kanannya rel itu, ya itu tadi, supaya relnya itu tetap di situ ya. Karena kadang-kadang kalau cuman tanah aja, kalau kena goncangan atau kena angin lah ya, atau kena air hujan, itu kan lama-lama kan turun. Jadi kan mempengaruhi posisi dari rel juga kan, akhirnya nanti nggak aman. Tapi kalau dipenuhi dengan kericak-kericak ya, atau batu kericak itu, dia akan tetap posisinya seperti semula gitu teman-teman. Udah tahu belum jawabannya tadi Samba? Apa? Udah tahu. Oh iya. Itu namanya jembatan Lempuyangan ya teman-teman. Jadi di Jogja itu ada jembatan-jembatan ikonik ya, yang teman-teman kalau ke Jogja itu pasti lewati jembatan itu ya. Itu adalah satunya, adalah jembatan yang dari timur ya, itu jembatan layang ya, flyover Janti. Iya, jembatan Janti, kemudian agak ke barat lagi jembatan Lempuyangan, dan sebenarnya ada satu lagi jembatan yang paling paling barat itu. Itu jembatan apa? Kira. Jembatan Layang kan anu telu. Oh, jembatan Layang Gamping ya, itu yang jarang di teman-teman dengar ya. Jadi yang paling sering didengar itu adalah jembatan Layang Janti sama jembatan Layang Lempuyangan. Ini makananku udah datang, Bang. Ini makanan favoritnya Bapak ini. Mie. Bibu makan apa, Bibu? Ibu makan mendoan. Minta pupuknya. Oke, teman-teman, aku makan dulu ya, teman-teman. Minta pupuknya. Boleh, boleh. Bilang apa dong? Oke, sampai ini mungkin kereta terakhir ya, yang paling sore ya. Nanti sekali. Sekali. Ya iya, ini tinggal sekali nih. Ini kereta api Sancaka. Yang paling sore. Ini pulang ya. Mau ke sini. Cengkreng keringannya ditutupi gue enggak ada bisa ya. Kenceng sekali teman-teman. Wah, bagian teman-teman seru sekali sore ini Samba ya, nongkrong di ini tinggal sekali ya. Sudah selesai saya. Itu yang paling sore itu tadi. Paling sore saya. Jadi teman-teman kalau mau nongkrong tempatnya cukup sederhana ya, cukup di timur jembatan Lempuyangan, di bawah jembatan. Harganya ekonomis dan tempatnya oke untuk anak-anak. Sekian vlog saya sore ini, dan sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. Tapi CC 2.0.